Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengecek driver SCR. Ini menggunakan TL dan NE55 sebagai flip-flopnya. Kita akan mengecek gelombangnya, gelombang dari driver SCR-nya ya. Ini driver SCR-nya nih ada totemnya, terus ada GDT-nya ya. Yang kita cek adalah output dari IC TL ya. Ini nanti induktornya tidak bunyi karena PDC-nya tidak saya hidupkan. Kita pakai speaker ya untuk suaranya ya. Nanti kawan-kawan juga bisa melihat gelombangnya di sini. Gimana kalau frekuensi dinaikkan seperti apa, kalau FF-nya dilambatkan seperti apa, kalau dicepatkan seperti apa, nanti gelombangnya akan muncul di sini. Oke guys, saya hidupkan dulu untuk osiloskopnya. Tampilannya seperti ini. Ini settingan yang paling tinggi ya, 1 volt, terus bawahnya kali 5 ya. Kita arahkan ke DC karena kita ngukurnya di DC ya, di output dari TL. Agak ke sini aja kameranya. Oke, sekarang saya hidupkan yang ini, driver dari SCR-nya ya. Karena ini saklarnya saya lepas, nanti takutnya kalau kepencet kesenggol ini nyetrum guys. Ini adalah outputnya dua ini. Oke, saya hidupkan. Ini adalah frekuensi paling rendah ya guys, seperti ini tampilannya. Coba kita putar ini. Perhatikan. FF kan jadi putus-putus seperti ini ya. Lambatnya ya.
frekuensi mentok nih ya. Seperti itu efeknya. Suaranya kencang kali, guys. Ini habis. Suaranya kencang kali speakernya ini kalau tidak saya tahan. Ini saya kasih tahanan resistor. Kalau enggak suaranya kencang kali. Seperti itu, guys.